Dah. Pasang brek dah. Pasang brek dah yang depan dah. Sekarang kita nak bakar spring pula. Owner cakap nampak tinggi. Okey, tinggi. Kita akan bakar dia bagi lower, bagi rendah sikit. Tiga jari lah. Kita tengok macam mana Kia Rio, kita bakar spring Kia Rio untuk bagi lower, bagi rendah. Sekarang ni tinggi ni macam terjongkit sikit. Kita nak ikut depan. Brek kita dah pasang. Sekarang kita nak bakar spring. Jom kita tengok macam mana dia orang bakar. Sekarang Kia Rio ni dia dah turun dah dua jari. Lagi satu kita akan bakar. Yang satu lagi kita dah bakar dah. Kita boleh tengok macam mana dia bakar spring. Satu dah siap. Assalamualaikum, bersama Land Automotive dan Engineering Work. Okay guys, hari ni kita bakar spring di untuk kereta Kia Rio. Okay, kita turunkan spring. Kita bakar untuk dia menjadi lebih mampat dan untuk rendahkan. Okay, pada siapa-siapa dan customer yang nak bakar spring atau servis absorber, boleh datang di Land Automotive dan Engineering Work. Okay, so jangan lupa tonton video kami sampai habis. Dan jangan lupa like, subscribe YouTube channel. Okay, seterusnya kita akan ukur. Kita akan ukur supaya dia balance. Okay, kita akan pasang di kereta Kia Rio. Okay, kita dah siap bakar. Okay, so itu kita tengok je lah. Okay, jangan lupa tonton sampai habis, tonton video ni, dan yang penting korang support Land Engineering, subscribe dan like, jangan lupa guys. Okay guys, spring kita dah siap bakar. Okay, kedua-dua spring kita dah siap bakar. Kita akan pasang di kereta Kia Rio. So bila dia pasang dekat Kia Rio, dia akan jadi rendah. So nampak lagi ngamah. Okay, okay. Jangan lupa tonton. Alhamdulillah, Kia Rio ni kita dah siap pasang di belakang. Spring pun kita dah bakar. Tadi dia 5 jari. Sekarang nampak kita buat cun-cun jadi 3 jari setengah aja. Okey, 3 jari setengah aja. Yang mana nak bakar spring, nak lower spring, boleh datang dekat Land Automotive Engineering World.